dari kelas 3 Ibnu Abbas. Nama saya Nafariha Masyita dari 4 Ibnu Batuta. Hai, saya Putri dari kelas 5 Ibnu Abbas. Hai, saya Tasha dari kelas 5 Ibnu Abbas. Hai, saya Mia dari kelas 5 Ibnu Abbas. Hai, saya Miza dari kelas 6 Ibnu Abbas. Saya Ainul dari kelas 9 Ibnu Abbas. Kami belajar dari sekolah. Antara suara-suara kawan-kawan kita yang akan bersama dalam rancangan Dengarlah Sayang. Di antaralah, bukan semua, tapi kita ada yang akan berpantun dan juga akan menyampaikan cerita semua hebat-hebat belaka. Tapi untuk pembukaan ini, kita bersama dengan guru besar iaitu Tuan Haji Zamzam yang sangat mesra dengan para pelajar di Sekolah Kebangsaan Kompleks Kombada ni. Sebabnya selepas rakaman ni kan sempatlah round sekejap tengok adik-adik kita kan. Bukan main lagi ya, para pelajar di SK Kompleks Kombada ni menghormati guru besar. Sebabnya guru besar ni ramah tamah, sangat baik orangnya. Apapun, SK Kompleks Gombala ini yang menempatkan pelajar hampir 900 orang pastinya mempunyai kehebatannya yang tersendiri. Baik, kita bersama dengan guru besar kita seketika. Boleh? Boleh saja. Saya Haji Zamzam bin Muhammad, guru besar SK Komplek Gombadak. Saya mula mendaftar di sekolah ini sebagai guru besar pada tarikh 4 hari bulan 4 2016, dan sebelum saya ke sini saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Tok Jembal sebagai penolong kanan pentadbiran. Saya bertugas di sana lebih kurang setahun 4 bulan. Saya rasa sangat bersyukur kerana ditempatkan di sekolah ini. Kita mempunyai beberapa legasi yang kita boleh berkongsi dengan sekolah lain untuk memertabakkan pendidikan. Antaranya ialah PSS kita. PSS kita ini telah menjadi satu idola sebagai panduan, terutamanya dalam hal yang berkaitan dengan PSS abad ke-21. Dan setakat pemerhatian saya, sepanjang kunjungan daripada Majlis Guru Besar Perlis, Majlis Guru Besar Kuala Nerus, pihak BTP Sarawak, pihak Majlis Guru Besar, pihak PKG Bukit Payuh dan sebagainya, mereka mengatakan mereka akan meniru ataupun bergerak langkah untuk menghasilkan PSS ini yang memang mengikut kehendak kementerian ke arah abad ke-21.